Duel Paris Saint-Germain versus Real Madrid sempat akan berakhir imbang 0-0. Sampai pada akhirnya, sentuhan magis Kylian Mbappe di menit akhir memenangkan Les Parisiens 1-0. Paris Saint-Germain menjamu Real Madrid di Parc des Princes, Rabu 16 Februari 2022 dini hari waktu Indonesia Barat dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Tuan rumah tampil dominan sejak pertandingan dimulai, hingga peluit panjang dibunyikan. Setelah babak pertama yang relatif minim peluang, PSG punya lebih banyak kans di paruh kedua, termasuk lewat penalti Lionel Messi yang masih mampu dihalau oleh Thibaut Courtois. Lionel Messi vurdu Thibaut Courtois! Thibaut Courtois! Lionel Messi yine atamadı gol! Saat pertandingan terlihat akan berakhir imbang 0-0, Kylian Mbappe tampil sebagai penyelamat tuan rumah. Aksinya di menit akhir berujung gol yang memenangkan PSG. Mbappe mencetak gol dengan proses yang sangat menawan melalui aksi individunya. Neymar yang masuk pada babak kedua berhasil mengirimkan umpan untuk mengecoh lini pertahanan dari Real Madrid. Setelah berhasil, Mbappe yang menerima umpan terobosan tersebut langsung menunjukkan kebolehannya. Mbappe nampak membutuhkan 2 bek Real Madrid yang mencoba menghadangnya untuk melakukan akselerasi. Karşına Mbappe girdi içeriye. Kylian Mbappe! Kylian Mbappe! Bu maçı almayı kafasına koymuş. Gol dari Mbappe langsung mendapat reaksi bagi dari Lionel Messi karena berhasil membawa PSG meraih kemenangan. Hasil ini jadi modal berharga untuk PSG menatap leg kedua di Santiago Bernabeu pada 9 Maret mendatang. Nah, bagaimana menurut kalian tentang gol dari Mbappe? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.